اللهم ارحمنا بالقرآن، واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Pemerintah Kecamatan Aur Birgo Tigo Bale, ABTB Kota Bukit Tinggi, apresiasi penuh pelaksanaan pendidikan keagamaan seperti keberadaan Taman Pendidikan Al-Quran atau TPQ Al-Ikhlas Birgo Puhun. Hal ini disampaikan Camat ABTB Kota Bukit Tinggi, Henry, ketika khatam Al-Quran sejumlah santri Musola Al-Ikhlas hari ini. Selanjutnya mengatakan, pelaksanaan khatam Al-Quran merupakan hasil kerjasama seluruh elemen di sebuah nagari agar terus dilestarikan tradisi dan kearifan lokal tersebut, sehingga generasi ke generasi memaknai pesan moral yang terkandung. Pasalnya untuk terselenggaranya Alik Nagari diawali dengan beberapa tahapan dan proses secara baradai di Minangkabau. Pemerintah kecamatan menjadi perpanjangan tangan pemerintah Kota Bukit Tinggi untuk monitoring perkembangan Taman Pendidikan Al-Quran TPQ, sehingga dukungan honorarium yang diberikan kepada tenaga pendidik di lembaga pendidikan keagamaan itu semestinya mendongkrak semangat guna melahirkan ahli Quran. TPQ Al-Ikhlas ini merupakan agenda tahunan dari masyarakat Birgo ya. Ini pada dasarnya karena anak-anak kita sudah menyelesaikan pendidikan di TPQ Al-Ikhlas, diresmikan dalam bentuk Alik Nagari di Birgo ini. Dan untuk membawa Alik Nagari ini perlu mengusahakan ini mama dan tokoh-tokoh masyarakat keliling dari, supaya ini sebagai bentuk bagaimana kita memuliakan Al-Quran dan mengimani Al-Quran. Jadi sebenarnya pemerintah kecamatan bagian dari pemerintah Kota Witi tetap memperhatikan dan membina perkembangan TPQ ini. Haji Irwan Datuk Maju Nansati, salah seorang pangkatua Nagari Birgo Puhun Kota Bukit Tinggi, menyebutkan khatam Al-Quran menjadi Alik Nagari yang turun-temurun dilaksanakan di setiap nagari di Kota Bukit Tinggi. Seiring waktu mulai tampak peningkatan secara kuantitasnya, namun kualitas perlu dievaluasi berkelanjutan agar sejalan kuantitas dan kualitas demi melahirkan generasi yang cinta Al-Quran. Menurut Irwan Datuk Maju Nansati, suku Guci ini ketika pelaksanaan khatam Al-Quran yang biasanya diawali dengan pawai ta'aruf mengitari sudut jalan di nagari, terdapat rombongan penggiring santri yang dikhatam. Masyarakat seharusnya mempelajari filosofi yang terkandung dalam setiap pawai tersebut, seperti posisi dan peranan peserta pawai. Ini sebagai nagari menyambut dengan positif kegiatan anak nagari yang alhamdulillah sejak dulu sampai kini tetap berkelanjutan dengan mencerminkan adat dan syarat-syarat besini kita bula. Dengan secara terlangsung di nagari Birgo telah menegakkan syarat agama Islam dengan baik dan benar untuk anak cucu dan untuk pembesaran kedatangan. Sebenarnya kalau filosofinya kata Al-Quran, kalau di kampung mencerminkan menampakkan kepada generasi-generasi awak atau kepada masyarakat, ya mah yang pokok nama yang pangka. Yang pokok dalam artian gini kok, misalnya gini kok ketam Quran. Yang pokok ini menjual jambah ya. Yang terdekat-dekat memang api ayam. Kini kok memang lah mulai hilang. Tapi insya Allah nanti akan mewujudkan bahas seorang tradisi lama akan kembalikan balik. Dikatakan Haji Irwan Datuk Maju Nansati, pelaksanaan khatam Al-Quran bukan sebuah kewajiban, melainkan warisan kebudayaan yang perlu dipertahankan di masa mendatang. Dengan selesainya anak mendapatkan pendidikan Al-Quran, kemudian dibuktikan dengan sertifikat lulus, tentu menjadi komponen administrasi kelanjutan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Namun digarisbawahi tegas, jangan sampai santri yang telah selesai khatam berasumsi tugas dan kewajiban membaca dan mempelajari kitab umat Islam itu pun berakhir. Tentu penguatan pola pikir dan paradigma anak didasari perhatian para orang tua, dikarenakan belajar tidak kenal batas dan ruang lingkup, hingga akhir hayat dituntut untuk belajar. Ahmad Iksan melaporkan. Allahumma rahmna bil Qur'an.
Al-Quran. Waj'al